Oke, guys, kali ini saya akan menunjukkan trik bagaimana cara mendapatkan boneka di mesin capit toy solder ya. Oke, ini mesinnya ya. Jadi saya akan memberitahukan triknya. Oke, ikuti terus ya, nonton sampai habis ya. Oke, jadi caranya pertama kita lihat dulu ya posisi bonekanya ya. Posisi bonekanya kita cari yang posisinya terlentang atau tertidur. Itu posisinya sangat bagus untuk kita tangkap ya. Nih, seperti yang ini. Nah, udah gitu kita harus mempencet cari macam seperti tombol. Tombol seperti ini. Kita pencet dua kali. Satu, dua. Yang atasnya juga kita pencet dua kali. Satu, dua. Kalau itu nggak kita pencet, nanti capitnya nggak akan kuat. Oke, jadi kita lihat ya, kita tes ya. Oke. Gagal ya. Kita sekali lagi kita coba ya, kita pencet dulu ya. Satu, dua. Satu, dua. Oke, ternyata berhasil ya, guys. Oke, sekarang kita coba sekali lagi ya, tanpa kita pencet tombolnya ya. Oke, langsung kita coba ya. Oke, kita coba sekali lagi ya, tanpa kita pencet tombolnya. Oke, jadi sekian video dari saya ya, semoga bermanfaat. Kalian bisa mencobanya di tempat game-game lain ya. Oke, terima kasih.